What's up guys? Welcome or welcome back to my YouTube channel, Francisca Yolanda. So, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan nge-reaction lagu terbaru dari BTS, nge-reaction MV-nya yang berjudul Butter. Dan karena butter itu yang artinya mentega dan warna mentega itu kuning dan sesuai juga dengan foto-foto teaser yang aku lihat dari Instagramnya Hype Labels, BTS, Big Hit Official, dan Big Hit Entertainment. Karena warna butternya itu sendiri juga kuning, aku sekarang pakai baju warna kuning biar samaan kayak butternya. Kayak butternya ya, bukan kayak membernya. Dan kayak kita gak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja nge-reaction. Tapi sebelum nge-reaction, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga channel YouTube aku. Dan juga jangan lupa untuk turn on your notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @viol_l4. Oke, kita mulai aja reaction-nya. Duh, aku excited banget. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Big Hit Music. Hey, Jungkook. Guys, segitu udah deh, cepet banget, gak terasa. Sumpah nih udah panas, makin panas tau gak, cepet banget gini doang, bisa bukan gini dong, kayak cepet banget udah selesai. Yo, maksudnya cepet banget, sumpah. Boleh nonton lagi gak sih, boleh gak?
Gat. Dapat sama Jungkook. Sumpah, Vi, oh my god. Di bagian pertamanya gitu. Gak bisa. Oh my god. Hot like summer, yeah. Yeah, what? Hot like summer. Yeah, make you sweat like that. Hot like summer, yeah, make you sweat like that. Break it down, gitu. Hot like summer, yeah, make you sweat like that. Break it down. Ini aku baca itunya, apa sih namanya? Subtitle. Sumpah. Speechless sih. Bagus banget. Bener-bener kayak munculin membernya satu-satu gitu, kayak kayak apa sih, kayak kenal, bukan memperkenalkan, kayak kayak munculin member satu yang bener-bener kayak ngebuka apa sih, kayak nunjukin nih Jungkook kayak gini nih, nih V kayak gini, nih Jin kayak gini, nih Jimin kayak gini, nih J-Hope kayak gini, nih RM kayak gini, nih Suga kayak gini, kayak vibes-nya itu satu per member itu kayak keluar banget gitu. Kayak beda sama yang sama yang VMV lain, lagu-lagu lain. But, kayak gitu. Tapi manis banget semuanya. Emang manis sih ya, guys. Dan oh ya guys, sekedar info. Info. Enggak info sih, ini kayak fun fact aja sih, kayak aku itu sebenarnya apa ya, dibilang bukan ARMY atau ARMY baru. Dan jadi sebenarnya itu aku nggak suka ARMY dulu ya, dulu itu aku nggak suka ARMY, not bukan nggak suka ARMY, dulu aku nggak suka BTS. Dulu pas aku SMP itu lagi teman-teman aku lagi marak-maraknya suka-suka BTS, maksudnya bukan marak-maraknya, muncul-munculnya suka BTS. Dan aku tahu BTS dari salah satu teman aku yang namanya Riva. Ya, shout out to Riva karena udah ngenalin aku ke BTS, meskipun di situ aku nggak suka BTS. Nggak suka BTS dan emang belum suka Korea, belum suka Korea dan belum suka BTS. Cuman kayak dia ngasih tahu aku kayak, "Yo, ini loh yang namanya ini, ini loh yang namanya ini, mereka BTS, mereka gini-gini dari Korea begitu-begitu, lagu-lagunya ini." Dia ngasih tunjuk aku. Misalnya dia ngasih dengerin aku lagu-lagunya, lagu-lagu BTS, dan abis itu aku setahun kemudian tuh aku dikasih tahu Riva kelas 8, dan pas kelas 9-nya, kelas 9 SMP, aku dikasih tahu sama teman aku yang namanya Sinta, shout out to Sinta, karena dia udah ngenalin aku lagi ke BTS, dia udah memperkenalkan aku ke BTS, karena emang bener waktu itu aku belum tahu, nggak tahu BTS, nggak tahu tuh, nggak, bukan nggak kenal tapi nggak tahu BTS, dan aku dikenalan sama mereka berdua. Dan pada saat kelas 9 itu Sinta nunjukin aku salah satu MV BTS featuring Nicki Minaj yang lagunya Idol, ya itu di situ aku suka banget sama lagunya dan ngelihat MV-nya itu, oh my god gitu, oh my god. Dan semenjak aku di situ ditunjukin MV-nya, aku mulai suka gitu, jadinya mulai suka sama satu member. Bukan aku, nggak gini nih, aku suka sama BTS tapi nggak terlalu suka
tapi aku suka banget sama salah satu member BTS-nya. Jadi aku lebih suka banget sama membernya. Yang paling aku suka itu yang paling 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 banget yang satu orang ini, Jungkook. Ya, aku suka Jungkook. Pertama, iya aku suka Jungkook. Di situ aku suka Jungkook. Kayak ngeliat Jungkook itu bukan kayak ngeliat idol biasa aja gitu, nggak kayak ARMY. Mungkin kalau kalau ARMY itu kan tahu mereka dari dulu kan, maksudnya kayak ya tahu mereka lah, perjuangan mereka begitu begitu. Nah aku karena aku bukan ARMY dan aku baru kenal mereka dan aku sukanya sama Jungkook doang. Aku suka sama Jungkook karena dia dia itu ganteng, itu udah pasti lah ya kan. Orang pasti, bukan orang sih, kayak bukan gue doang gak sih, kayak yang nggak tahu dan baru tahu kayak langsung pandangan pertama dari beberapa banyak member gitu, langsung kayak tertujunya cuma satu, yaitu si Jungkook karena dia ganteng pertamanya. Dan jujur, yang kedua itu karena muka dia gampang dihafal dulu. Dulu pas pertama kali aku dikenalin BTS, member yang paling aku gampang bedain mukanya itu Jungkook sama RM. RM, Rap Monster ya, mereka berdua, Namjoon ya, Namjoon, Jungkook sama Namjoon, dan yang lainnya itu sisanya berapa orang? Sisanya 5 orang, itu aku ngeliat mukanya sama-sama mirip-mirip, nggak tau kenapa aku nggak bisa ngebedain mereka gitu. Ya udah, aku suka sama Jungkook dan suka biasa-biasa aja gitu, suka biasa-biasa. Dan abis itu sebulan kemudian, sebulan yang lalu, pas banget nih, sebulan yang lalu kayaknya, sebulan yang lalu aku itu dengar-dengar dan juga dapat banyak info dari Instagram, dari IG, kalau misalnya BTS itu mau comeback dengan lagu baru yang judulnya Butter, Butter ini ya kan. Terus abis itu karena aku udah dengar-dengar, aku mulai di situ ngestalk mereka. Di situ aku mulai cari tahu tentang BTS, tentang Butter-nya juga. Dan abis itu karena saking aku nyari taunya gitu ya, mungkin ya, kayak aku nyari-nyari tahu dari Instagram mereka, Instagram Big Hit, Instagram Hype Labels, Instagramnya BTS official sendiri. Dan tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, ya, apa ya, tiba-tiba, apa tuh namanya, halaman pencarian aku yang kayak misalnya yang random gitu, kalian tahu kan kalau di Instagram kan ada halaman pencarian, terus kan kayak ada banyak-banyak konten-konten yang random masuk gitu kan. Nah kalau misalnya di TikTok itu namanya FYP kan ya, kan banyak konten-konten yang random gitu kan masuk. Tapi konten randomnya ini setelah aku mencari tentang tahu BTS dan member-membernya, ini halaman pencarian aku itu kayak semuanya tentang BTS. Kayak random banget. Harusnya random kan? Maksudnya random kayak ada tentang ini, tentang itu. Tapi ini semuanya penuh dengan BTS dan Korea. Akhirnya aku mencet salah satu konten tersebut. Dan itu keluar, kalau nggak salah, aku nggak tahu itu perform di stasiun televisi atau apa, atau konser ya, atau konser mereka, aku lupa. Di situ V nyanyi lagu Deng, yang Deng-Deng, yang Deng-Deng-Deng, yang itu pokoknya yang itu. Dan di situ aku kayak speechless banget ngeliat muka dia, ngeliat suara dia yang berat kalau nyanyi. Terus kayak, oh my god, kayak gak ngerti gitu, harus di gimana itu, dipikirin itu gak, kayak langsung pas nonton videonya tuh kayak langsung stuck. Oh my god, suaranya berat banget. Terus mukanya ganteng banget gitu. Terus ya udah, akhirnya karena di video Instagramnya itu cuman kayak berapa menit sih, palingan video Instagram kan kayak gak lebih dari 1 menit ya. Nah, akhirnya karena aku kepo dengan perform BTS yang lagu Deng ini, aku nyari di YouTube. Mencari di YouTube dan ketemu, aku tontonin itu berulang kali dan kayak oh my god, kayaknya
bias gue ini, bias nih ya, bias di BTS gue ini vide gitu, kayak langsung kayak oh my god, V, lo kenain hati gue banget, kenain hati tuh ya. Maksudnya kayak menarik perhatian banget dengan lagu Deng ini yang pertama kali gue tonton tuh. Udah akhirnya karena gue udah nonton perform mereka yang Deng ini, terus gue mencari-cari lagi di YouTube lagu-lagu mereka yang ya lagu-lagu mereka, perform mereka, dan akhirnya di situ gue mulai suka, mulai kayak oh ternyata BTS tuh kayak ya ampun, kenapa nggak dari dulu aja gue suka sama mereka gitu, kenapa baru sekarang sukanya. Ya udah akhirnya gue nyari, gue nonton banyak perform mereka, gue nonton konser mereka dari YouTube, terus gue nonton MV mereka, dengerin lagu mereka, gue akhirnya suka sama mereka. Jadi begitu, tadinya gue belum suka sama mereka, belum suka dan gak kenal mereka, tiba-tiba jadi sekarang suka. Ini kayak aku itu tahu mereka kelas 8, sekarang aku kelas 2 SMA, dan itu udah 9, 10, udah 3 tahun kemudian aku baru suka mereka. Itu telat banget gak sih? Enggak kan ya? Enggak lah, enggak telat lah ya kan. Ya udah, jadi aku sekarang suka mereka, aku fans sama mereka. Iya. Dan karena aku udah nonton-nonton berbagai MV, berbagai perform mereka, dengerin lagu-lagu mereka, dan mulailah aku nge-follow mereka di Instagram. Jadi itu guys cerita aku kenapa aku bisa suka sama BTS. Dan bias aku di BTS, aku suka sama semuanya karena semuanya itu, semua membernya itu punya ciri khas masing-masing, punya daya tarik masing-masing yang mereka pancarkan. Tapi ada beberapa member yang menarik perhatian aku banget gitu, ngerti gak sih, kayak love at first sight, anjay, ya kan? Kayak pertama nengok kayak tuh, I like him too, I mean, kayak gitu, kayak oh, I like him, kayak gitu. Ya biasa aku di BTS ada 3, V, Jungkook dan Jimin. Gitu. Kayaknya udah panjang banget ya ceritanya nih ya. Oke guys, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Makasih banget guys, karena kalian udah nonton video ini, dan I hope you guys enjoy it and like it, dan jangan lupa ya untuk nge-stream lagu Butter, biar membuat hari kalian penuh dengan butter dan keceriaan. Apa sih? Ya pokoknya gitu. Dan jangan lupa guys untuk like, comment, share, and subscribe juga. Dan jangan lupa untuk turn on your notification biar kalian yang nonton dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari aku. Okay? Dan jangan lupa juga guys untuk follow Instagram aku @fiol, L-nya 4. Dan kalau kalian punya ide-ide menarik untuk aku bikin konten apa di video selanjutnya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya, biar aku juga makin rajin kontennya, karena suka bingung kalau misalnya aduh hari ini bikin video apa ya, aduh bingung gitu bikin video apa. Jadi aku butuh banget ide-ide menarik dari kalian semua yang nonton. So I'll see you guys in the next video. Bye-bye.